Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya, Ahusa. Seperti biasa, kita akan membahas pot farming kali ini. Yang kita bahas kali ini adalah kayu wangi, yaitu kayu di mana yang bisa ya wangi lah pokoknya kayunya. Yuk kita ke spot farmingnya dulu. Ada bagusnya kalian like dan subscribe channel saya jika menurut kalian bermanfaat dan kalian juga suka. Yaudah sih, itu aja, sisanya terserah kalian. Kita gas aja, lokasinya deket banget kok. Di tanah pembangunan ada dua tempat yang bisa kalian gunakan untuk farming kayu wangi ini. Yang pertama ada di tanah tinggial sama tanah kaos. Yang paling deket sih tanah kaos dulu lah. Nah, kita gas ke tanah kaos dulu. Nah, kita menuju ke lahan bakar dulu lah ya. Tempatnya deket lah yang pastilah. Harganya juga lumayan kok. Tapi gak tahu sih sekarang. Karena apa namanya, ya itulah pokoknya. Ya, kita invite aja kayaknya dia mau jadi member gua. Ya, yang pertama-tama kita ke tanah kaos. Gampang dropnya kok. Fungsinya satu, berapa ya? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Setahu gue ada empat. Empat, lima, lima. Ada lima fungsi loh, lumayan ini. Nah, waktu itu gue farmingnya di sini bersama teman-teman gue keroyokan. Di sini sekitar sini ada juga kayaknya. Tapi gue farmingnya ada dua tempat selain di sini sama di mana namanya. Kalau yang mau bagus di Yarl bisa juga. Itu di tanah kaos. Tadi yang tupai itu loh. Di tanah kaos itu tadi kan lihat tupai itu. Tupai itu di sini ada temennya. Kalau lihat tupai di sini ini, ini. Tadi kan ada tupai loncat-loncat tuh. Nih dia ini. Oh. Tuh squire. Di sini rame kayaknya. Bisa-bisa juga. Di sini rame. Oh. Kalau mau farming di sini aja. Loh, kemarin gue farmingnya di tanah kaos. Yang kita cari itu kayu wangi. Levelnya kecil, gampang kok. Gampang dropnya juga. Kayu wangi, daun besar, onigiri. Jadi simpel kan? Simpel banget. Kalian tinggal jalan aja ke sini pakai magi level kecil pun 50 pun gue masih high damage kok. Level kecil, ya udah farming ke sini aja. Simpelnya segitu aja. Nah, kita ke harga dulu ya. By the way, kayu wangi untuk di home gak ada fungsinya sepertinya. Saya lupa-lupaan orangnya. Yang saya ingat untuk fungsinya itu ada di pandai besi paling banyak sama ada quest 1 gitu. Itu aja sih yang gue ingat. Berarti kita cek harga dulu ya guys. Itu rekomendasi dari saya, tempat farmingnya kalian farming di tanah kaos saja. Kok tanah kaos, di tanah-tanah itu, tanah tinggial. Oke, gua kemarin jualnya tanggal berapa ya, kalian bisa cek-cek aja tanggal-tanggal gue jual itu di sebelah sini nih loh. Itu kalian lihat itu yang gue klik-klik itu tanggal 11 dan sekarang tanggal 20-an kayaknya. 19 anjir, berapa hari nih gua nggak buka toram. Dah, yang pasti harganya sekian lah gue lakunya. Kayu wanginya tegangan gue gak ada laku loh, serius. Cuman yang item-item kayak gini aja loh. Parah emang nih. Pada pindah game semua. Sekarang kita cek harga kayu wangi di domestik. Harganya berapa di lokal. Kayu wangi biasanya harganya naik turun. Tapi kalau kayak sekarang gini lagi dikit yang main, pasti anjlok harganya, bahkan bisa nggak laku. Tapi kalau lagi rame itu, woi mantap, naik anjir. Mungkin item ini lebih dibutuhkan. 150, wah mantap banget ini kayu wangi ini. Yang penting kalian udah tahu lokasinya di mana kan, mantap sekali. Nah sekarang kita ke fungsinya. Fungsinya semua ada di pakar padu dulu ya. Di pakar padu ada satu.
di sini sih paling dikit buat apa ya, gue lupa kayu wangi mistis kalau nggak salah namanya itu. Kita cek satu-satu aja ya, tidak bisa memadu dua item ya. Iyalah penuh tas gue, penuh ada nggak tech support ya kayu wangi mistis. Ah ini detailnya untuk magic attack 20+20 dan 2% selama 30 menit. Lumayan, itu butuh satu aja. Jangan lupa kasih lihat lagi. Terlalu buru-buru gua. Ada apa dengan gua? Sebenarnya sekarang gua kekenyangan habis makan. Oh. Magic attack tunggu. Berapa butuh ditampilkan resep? Cuma satu doang. Mantap. Udah. Mantap, guys, mantap. Sekarang kita ke pandai besi. Yang penting farming jangan ribet aja, jual harga bawah papan, jauh-jauhan dikit enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai harganya anjlok aja. Kalian jual 2 stack atau berapa stack enggak usah maruk lah sampai 8 stack. Kalian cari spot lain, cari 2 stack juga, udah hilang cari spot lain gitu aja terus supaya kalian enggak apa namanya? Jenuh di satu tempat aja. Kasihan gue sama player-player yang jenuh-jenuh itu. Ah, bosan farming di sini, farming. Padahal sebenarnya di Toram itu banyak banget yang bisa kalian jadiin spot farming kalau kalian mau tahu aja dan mau mencari. Apalagi kalau kalian subscribe channel ini. Aduh, makin banyak kalian tahu spot farmingnya. Oke, yang kita mulai dari cincin topan. Cincin topan itu apa ya? Gue lupa anjir. Cincin topan ada enggak di sini? Cincin tama, yang adanya cincin tama. Cincin topan apa ya cincin topannya? Cincin topan enggak ada sini. Cincin topan itu apa ya? MD kayaknya. Busur tama. Iya deh, cincin topan itu MD kayaknya. Cincin topan itu MD, terus cincin topan MD kayaknya. Tuh, bentar ya, gue lupa-lupaan soalnya. Baru cincin, dia bukan cincin berarti. Ingat aja itu, ah bener kan MD dia. Kayu wangi 20, pantes. Banyak. Ya udah, cincin topan udah. Terus panah topan. Nah, ini baru panah ini. Berarti kita cari panah topan. Nah, ini nih. Di sini dia pasti ada panah topan. Nah, panah topan ini paling banyak yang cari biasanya. Untuk unsur angin paling banyak yang cari ini. Makanya harganya lumayan lah. Terus yang kedua, busur logam. Pakai kayu tapi anjir. Dia busur logam tapi pakai kayu. Cincin topan udah, panah topan udah, busur logam. Nah, pakai kayu tapi batu kaca. Udah butuh 20 biji. Wah, pantas harganya mahal. Ternyata butuhnya banyak-banyak, coy. Tapi gampang drop. Ingat kalau mau farming di tanah tinggi yang tadi gue tunjukin itu yang paling akhir itu di sana. Kalau gue farmingnya di tanah kaos anjir, gobloknya gue. Lama lagi itu, sumpah lama banget gue farming itu. Kayu wangi udah tadi, busur logam udah, panah topan udah, cincin topan udah. Oke, yang terakhir, yang kelima. Yang kelima itu untuk di quest. Harga udah gue kasih lihat ya tadi ya. Udah. Ya udah-udahin aja dah. Kita cek lagi ke papan. Kalau udah hilang udah berarti. Kalau itu belum berarti. ya guys, kita lihat dulu ke papan. Gue lupa-lupaan anjir. Pikun gue kumat atau. Seret. Oh, udah hilang. Udah berarti. Kita cek dulu. Fungsinya itu ada di quest frente. Mungkin questnya agak ribet. Mungkin jarang yang ngambil questnya ini. XP-nya juga dikit. Cuman 30k aja untuk satu quest selesai. Perjamuan Sululu akan kubantu skip. Nah, karakter quest kita lihat. Perjamuan Kudus, perjamuan Kudus lagi. Perjamuan Sululu. Air bening, kayu wangi 10. Dikit ini. Ya udah, yang penting kalian udah tahu fungsinya, harganya, lokasinya dan kira-kira. Ya itulah pokoknya, kalau kalian keroyokan ke sana 4 orang, 3 orang, lumayan cepet banget dropnya. 1 stack, 9 stack pun kalian bisa dapat.
gampang dengan mudahnya, ya jualnya 2 stack aja, jangan maruk gitu. Kalau udah dapat 2 stack pindah spot farming. Supaya apa namanya? Supaya harganya enggak turun jauh-jauh banget, karena harga turun dan jatuh itu gara-gara orang jualnya lebih dari 5 stack. Orang kalau udah jual lebih dari 5 stack itu pasti hancur harga. Setahu gue gitu. Itu sih yang dari sepengetahuan gue kalau lagi. Ini kalian bisa lihat sendiri, sekarang udah siang ya. Jam berapa kalau di rumah gue? Ini Wita, kalau Wita baru jam 1:30. Sepi anjir, semua biru server, semua pada pindah game dan semua pindah ke Inter 1 dan itu kuning. Dan tadi pagi itu gua bahkan hijau, bahkan biru loh Inter. Inter 1 bahkan biru tadi serius. Jam sekitar jam 7 pagi itu Inter 1 biru. Biasanya kalau dulu lagi penuh-penuh, lagi rame-ramenya Toram itu kuning gitu, semua kuning. Ya udah sih itu aja. Oke, lagi pada nyoba game baru. Nanti paling sebulan lagi mereka balik lagi ke orang karena bosan. Ya udah sih, itu aja dari gue. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan like dan subscribe kalian. Jika menurut kalian bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian. Udah, itu aja. Kekenyangan gue, mau tidur dulu. Bye-bye.